Ye, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan kita sudah ada jam tangan dari Quantum. Ini adalah Quantum seri HNG859.658, di mana dia punya strap rubber. Tuh, lihat. Kita buka dulu plastiknya biar kece gitu ya nih. Lihat, bagus nggak? Tuh. Modelnya sporty banget ya. Ini modelnya sporty. Sekilas apa ya, belum ada yang unik sih. Oh ya, ini bagus nih, saya suka aksen dari apa baut di sebelah sini tuh. Walaupun dia mungkin cuma aksen aja, jadi gak ada fungsinya, tapi ini bagus banget tuh. Terus kemudian warna merah di bagian sini itu bikin tertarik gitu ya, kalau orang lihat pasti tertarik. Terus sama bagian ringnya, ini ada motif apa ini ya, kayak titik-titik gitu, tapi nggak sama ya, beda-beda gitu ya. Oh, bentuknya L ini, tapi ini nggak L tuh, ini beda, ini L, ini L, ini L, ini kayak gini, ini L. Ini juga ada angka 10, 20, 30. Terus di bagian hands-nya itu ada lumenya gitu ya, jadi di bagian marker sama di bagian hands ada lumenya nih, lihat tuh, cukup terang nggak tuh, tuh bagian lumenya tuh. Ini karena cahayanya belum gelap aja ya, mungkin kalau gelap dia lebih terang lagi gitu. Terus bagian date-nya ada di angka 5. Di bagian sub dial ada nunjukin 24 jam. Terus yang ini untuk krono, ini krononya kalau untuk mulai pakai ini ya nih. Terus pause-nya pakai ini, reset-nya pakai ini. Ukurannya itu tombol jarumnya ada dua ya, yang atas sama bawah, tapi pakainya yang atas. Kalau yang ini kalau udah 1 menit dia baru gerak. Tuh, jadi dia baru gerak kalau setelah 1 menit. Kacanya dari kaca mineral nih, ada pantulan warna birunya. Tuh kayak gitu. Logo Quantum di apa ya itu? Di apply di bagian dial dengan bagus banget. Itu dialnya agak skeleton, jadi kelihatan mesinnya. Mesinnya gede nih. Terus bagian ringnya warnanya grey. Ini nggak bisa diputar. Ini kayaknya modelnya motifnya motif cakram motor atau mobil gitu ya. Biasanya kan ada titik-titiknya gitu. Nih. Ini strapnya lumayan susah juga ya. Misal kalau patah atau apa gitu, gantinya agak susah juga sih. Tapi coba nanti hubungi nomor kita, siapa tahu di kantornya Quantum masih ada gitu ya. Jadi karena ini jam tangan baru, jadi mungkin spare partnya masih gampang dicari gitu. Nih, ini strapnya modelnya seperti ini. Ini nggak bisa diganti kulit ya. Kalau mau diganti kulit agak susah juga. Teman-teman harus motong lagi kulitnya, bentuknya seperti ini. Jadi ini harus dipotong kayak gini. Jadi bentuknya agak susah kalau mau diganti kulit. Yang paling pantas ya kayak gini. Untuk perawatan strap yang rubber kayak gini, sering-sering aja dipakai gitu ya. Jadi jangan kelamaan ditinggal di dalam ruangan atau bahkan mungkin di dalam lemari, karena bisa getas nanti tuh karena lembab, terus bikin jam tangannya getas. Nih, ini belakangnya ada tulisan brush retrace 50M. Terus ini ada seri mesinnya juga, ada tulisan chronograph, ada tulisan stainless steel juga. Di bagian belakangnya ada tulisan Quantum Hunter HNG859.658. terus untuk cara setting tanggalnya, kalian tinggal tarik setengah aja seperti ini, terus diputar ke bawah seperti ini. Tuh. Ini untuk cara setting tanggalnya. Terus untuk cara setting jamnya, tinggal ditarik full, terus diputar ke atas. Tuh, kayak gini ya. Bagus gak? Bagus dong. Ini ukuran diameternya, jam tangan ini berdiameter 4,5 cm. Oh, 4,5 dengan ketebalan jam 1,4 cm. Tuh. Kalau dipakai di tangan saya seperti ini. Ini saya suka bagian bracelet-nya ya, karena bracelet-nya terbuat dari ini apa?
stainless. Biasanya kan rubber juga, tapi ini dibikin stainless gitu. Jadi kelihatan banget itu jam tangan yang mahal. Tuh, ini kalau dipakai di tangan seperti ini. Ini untuk ukuran tangan saya yang kecil. Jam tangan ini cukup banget gitu ya. Nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil banget. Ya pas gitu. Bagus juga warnanya mencolok gitu. Warnanya merah. Gitu. Ini ya. Seperti ini. Oke, garansi dari jam tangan ini 2 tahun. Nanti kalau kalian beli jam tangan ini dapat box seperti ini. Ini boxnya ada tulisan Quantum Peak Time. Terus di boxnya kalian nanti bakal nemu kartu garansi sama manual book seperti ini. Ini kartu garansi dan manual booknya ya, teman-teman bisa lihat. Untuk garansinya sendiri itu 2 tahun, 24 bulan. Mulai dari tanggal pembelian. Ini cara cocokin jam dan manual booknya. Sudah ada kayak gini. Nih, penggunaan tekanan air 5 ATM. Berenang tidak, menyelam tidak, cuci tangan dan mandi. Gitu. Jadi 5 ATM itu bisa untuk cuci tangan dan mandi, bersihkan dan gerimis masih aman. Oke. Jadi tidak disarankan banget ya untuk berenang walaupun dia tulisannya 5 ATM dan bat resist. Gitu. Oke. Jika kalian tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau langsung ke Instagram @elangaroji dan juga ke marketplace kita ada di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Sampai jumpa di review-review video selanjutnya. See you.